Jentera UMNO dan Barisan Nasional kena beritahu kepada kaum B kenapa kita kena bersama dengan Pakatan Harapan. Jentera Pakatan Harapan pula kena beritahu apa kelebihan jika mereka bersama dengan Barisan Nasional. Jadi kalau masing-masing memainkan peranan meyakinkan kaum B mereka dan kemudian mereka banyak membuat sesi-sesi penerangan, penjelasan, berdialog dengan kaum B secara bersama. Dah kenalah keluar ni, kena orang-orang UMNO, orang-orang PKR, orang Amanah, orang DAP dah kena sepentas kerap untuk memperjelaskan kepada kaum B. Saya yakin tuan-tuan, walaupun kerja ni sukar, susah sebab kita dah bermusuhan berpuluh tahun, but nothing is impossible. We can do it. Yang penting kita kena yakin dan percaya di antara satu sama lain. Kalau kita mulakan perhubungan ini dengan mempercayai satu sama lain, insyaAllah tuan-tuan. Tapi kalau kita memulakan perhubungan ini dengan mencurigai satu sama lain, belum apa-apa dah ada niat, oh ini kita buat sementara saja. Sedangkan usaha sama antara parti terbesar orang Melayu ni dengan parti yang mendapat sokongan terbesar masyarakat bukan Melayu, dua ni kalau bersatu, saudara, banyak kursi kita boleh menang. Dan kedua-dua belah pihak akan untung di atas kerjasama ni. Jadi benda yang baik ni kenapa nak fikir nak buat kerjasama ni hanya short term? Kita kena fikir tentang long term. Apa benefit for the country? Ini kita kena fikir, tuan-tuan. Kita akan, pertama sekali, kita akan berhenti lagi bersifat rasis ni. We are going to put an end into racism. Benda ni, saudara, kalau kita tak ada lagi pihak-pihak yang sentiasa bersifat rasis, sentiasa mencurigai kaum lain, kita boleh prosper bersama. Kita boleh hidup aman, damai, tenteram. Ekonomi akan lebih mantap. InsyaAllah, tuan-tuan.